Stiker tadi, Pak. Stiker. Pembukaan Udah. sinematik. Pembukaan sinematik. Oh, stikernya ya. Ya, Oh pembukaan ya. sinematik ini, ya. Nah, Iya. awalnya adalah dimulai dari awal dari scene 2, ya. Media utama ya nomor 2 ya. Awalnya dari situ ya. Oke, klik sembarang tempat, kemudian klik lapisan, klik stiker. Pembukaan sinematik ya. Saya ada di bawah ini karena udah lama. Ada berapa? Ada 6 ya. Cari yang rasio 16 banding 9, Pak. Oh, saya punya kalau tidak ada tulisan itu ya. Cinematic. Bingkai sinematik. Ini maksudnya cinematic opening atau cinematic apa ya? Ya itu Frame ya. sinematik opening, Pak. Pembukaan sinematik ya. Iya. Nah, ini pilih yang nomor satu. Oh iya. Nah. Iya. Nah, ini kalau mau nomor dua, ya. Iya, Kita pilih bisa yang yang nomor mana? satu aja, ya. Satu ya. Ya, nomor satu. Oke. Bentar ya. Enggak diukin. Ya, oke, Pak. Terus? Oke, sudah di-okein. Klik back dulu, ya. Nah, ini durasinya dipanjangkan sampai akhir. Oh. Ya. Durasinya dipanjangkan sampai akhir. Cinematic opening. Tiba-tiba ada saat sendiri nih tadi. Habis itu apa, Pak? Oke, ya. Coba di-play dulu. Ini tadi lanjutannya apa Pembukaan dimasukkan sinematik. ya? Pembukaan sinematik. Cinematic. Yang kanan apa yang kiri? Kan Yang dua kiri. nih. Kiri atas. Kiri Kiri. atas. Kiri atas. Oh, kiri atas. Oh, ada 6 ini ya. Ya. Terus diperpanjang. Panjang sampai habis durasinya ya. Ini artinya kalau diperpanjang itu lagunya di bulan-bulan gitu ya. Oh enggak, musiknya kan dia panjangnya memang 1 menit berapa gitu ya. Kalau yang stikernya kan diperpanjang supaya ngikutin, jadi dia dari awal sampai akhir itu bingkainya tetap ada gitu. Hitamnya atas bawah Atas sama bawah hitam. tulisannya harus dinaikkan. Nah, kalau yang ketutupan silakan dinaikkan ya. Naikkan. Yang di scene Ya. 4. Ya, scene 4 ya. Oh, scene 3 kali. Scene 3. Mendingan ditaruh bawah. Di saya kebetulan nggak terlalu bawah. Oh, berarti bingkain tadi langsung mengecil ini tadi ya. Oke, sudah. Oke, ya, sudah. Klik tanda si. Oke, sudah. Nah, kemudian geser garis timeline-nya. Setelah tulisan sinematik hilang, pendek ya. Oke. Ya, setelah tulisan sinematik tadi kan ada animasinya ya. Dia pada saat menghilang, dia cuma 2 detik ya. Silakan klik lapisan, klik stiker. Di terakhir, Pak ya. Ya, klik stiker. Klik toko aset. Taruh saya cek dulu ya. Sempat sekali. Terima kasih.
Set apa? Ah, silakan ke aksen tag ya. Pilih kelompok aksen tag. Kemudian cari thank you. Thank you. Aksen. Aksen tag. Aksen tag. Aksen. Bukan action. Aksen. Oh, paling bawah. Ya. Nah, cari thank you. Atau kalau mau pakai metode pencarian, thank you. Ya. Thank you. Ya. Nah, habis itu silakan klik back, klik batalkan kalau metode pencarian, klik tanda silang di kiri atas. Nah, ini kita cari thank you kan. Kalau saya karena udah, jadi saya ada di tengah-tengah ya. Thank you. Ada 10. Ada 10 ya. Ini audio yang pertama yang panjang tadi itu meskipun nggak usah dipotong nggak apa-apa ya karena medium utamanya udah berhenti ya. Sikut berhenti. Ah gitu ya. Itu betul betul. Oke ya, kita pilih yang ini ya. Yang mana itu kanan eh. Nomor 4 sisi kiri. Oke. Okay. Thanks, ya. Kok belum berhasil ya? Kok enggak muncul ya? Apanya? Terlalu ke pinggir kali, terlalu habis. Iya, terlalu ke pinggir. Agak dimajuin dikit, agak dimajuin oh, dikit, maju. Ya. Agak ke kiri, Pak. Agak ke kiri, ya. Oh iya, karena atasnya ini. Atasnya ya. Kan udah lagi, ya. Tipis-tipis. Ya. Oke, nah ini posisinya mau dibesarkan, mau dikecilin, terserah ya. Mau ditaruh di kanan, mau di kiri, boleh. Mau di tengah-tengah, boleh. Ya. Bebas, ya. Oke. Ini kalau seperti ini nanti endingnya dia tetap ada ya. Nah, endingnya dia tetap ada. Oke. Oke, sudah? Ya, sudah. Oke. Nah, kemudian yang kedua, kemudian silakan pembuka, bawa garis template-nya ke titik 00, kemudian klik lapisan, klik stiker, kita masukkan bingkai sinematik lagi ya, pembukaan sinematik lagi ya. Pembukaan sinematik. Ya, kita pilih yang ini ya. Yang nomor 1 di kanan. Ya. Sudah oke. Oke, kalau sudah klik back ya. Klik back, kemudian durasinya dipanjangkan sampai scene 1 aja ya. Oke, nah mudah-mudahan sama nih. Diperpanjang sampai nyambung ya. Yang ini. Ya, yang pertama aja. Sampai ke scene pertama aja ya.
Oke, okay, kalau sudah silakan diklik play ya, play ya. Nah. Oke, ya. Nah, kemudian silakan dikasih watermarknya ya. Silakan kasihkan watermarknya, ya. Terserah watermarknya inisial boleh, mau foto boleh, pokoknya menandakan ciri khas videonya ya. Belum belum buat yang ciri khas ya, Oke, kayaknya nggak harus apa-apa, nggak apa-apa. Pakai teks saja nggak apa-apa, pakai ya teks teks ya. ya. Ya, teks saja, nggak apa-apa ya. Nah, watermarknya itu dipajang dari awal sampai akhir ya. Oke. Taruh di tengah-tengah aja. Oke. Aduh. Ya. Ini watermarknya mau tak geser kok, nggak mau, kenapa nih ya? Sudah diklik belum? Sudah. Tak hapus dulu aja ya. Ya. Tadi huruf. Ya. Atau tak back, nggak apa-apa ya. Back Back atas aja, back kiri nggak nggak apa-apa apa-apa. ya. Ya, back untuk mengembalikan posisi semula. Mungkin tadi ada yang salah. Perintah. Oke. Oke, kalau sudah silakan diklik simpan sebagai video ya. Gak terasa nih, udah mau setengah 11. Oke, bisa. Ya. Oke, silakan di-share di grup ya.
Nanti saya berikan masukan besok lah ya. Oke, ada kesulitan di sini. Maksudnya. Disimpan 720 ya saya ya. Ya, 720 aja cukup lah kalau buat di apa HP. Sesar ke grup. Ya, Grup ke tele grup apa ya. grup? Grup tele aja ya. Ya. Oke, kalau sudah saya ucapkan terima kasih ya. Mohon maaf jika ada hal yang salah-salah kasih, kata Pak. Marius. ya, Terima terlalu kasih. cepat segala macam ya. Selamat malam. Selamat malam ya. Terima kasih, Pak Assalamualaikum Marius. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Pak Alex. Ya. Terima kasih, Pak Alex. Selamat malam. Salam.